Oke, guys, sudah lama nih kita nggak update konten. Kali ini Adi Pra ajak teman-teman untuk nge-vlog. Kita akan mengikuti Roll Speed Foto Kontes. Jadi Adi Pra mau coba-coba ikut foto kontes dari Roll Speed. Roll Speed adalah salah satu merek diecast buatan Indonesia, mobil-mobil polisi buatan Indonesia, dan kebetulan mengadakan kontes foto, kontes foto, guys. Kita akan hunting dulu item dari Roll Speed, nanti kita unboxing dan kita foto-foto, guys. So, ikuti terus video ini, jangan skip-skip. Terima kasih. Oke, guys, ini dia hasil hunting belanja Roll Speed Diecast. Sebelumnya diperasapa dulu teman-teman semua. Hai, semangat pagi, jumpa lagi di channel Adi Pra. Apa kabar sahabat Adi Pra dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan istimewa. Oke, mari kita lihat item apa yang Adi Pra beli di Indomaret. Itu item Roll Speed. Ini dia, ada dua item. Seperti yang Adi Pra sebutkan di awal video ini, Adi Pra berencana mengikuti Roll Speed Foto Kontes. Adi Pra beli dua item untuk bahan fotografi untuk diikutkan ke Roll Speed Foto Kontes. Oke, mari kita cek beberapa persyaratannya. Persyaratan yang pertama yaitu membeli produk Roll Speed varian apapun di Indomaret pada periode Februari sampai April 2023. So, Adi Pra sudah beli dua item. Mari kita review dulu tampilan blisternya. Untuk yang warna putih seperti ini, guys, tampilan depannya perpaduan antara warna biru dan merah. Kemudian di sini ada tulisan Polisi Indonesia, skalanya 1:64. Kemudian di bagian atas ini logo RS Roll Speed Diecast Metal. Kemudian ini RKC. Untuk bagian belakangnya seperti ini, guys. Lanjut yang ini, guys. Kalau ini tampilannya dengan warna merah dan hitam. Kemudian di sini ada gambar seperti speedometer, guys. Untuk tampilan belakangnya seperti ini, beda dengan yang warna putih. Untuk yang ini gambarnya tidak terlihat, guys. Kalian ini ada gambarnya, kalian ini nggak ada gambarnya, hanya siluet saja. Oke, sudah kita review blisternya, lanjut ke persyaratan berikutnya, yaitu foto produk Roll Speed sekreatif mungkin. Oke, nanti setelah kita dobrak, kita akan bikin foto-fotonya dengan menggunakan diecast ini. Kemudian persyaratan lainnya, setelah difoto di post di IG sebelum tanggal 15 April. Ada dua slide. Slide pertama hasil karya foto, kemudian slide kedua foto struk pembelian produk Roll Speed dari Indomaret. Oke, jadi ini struknya, jangan dibuang dulu, guys. Ini nanti difoto dan ditaruh di slide 2. Untuk dua item ini
Adipra beli dengan harga Rp59.900. Persyaratan selanjutnya yaitu wajib follow dan tag akun RKC Toys, Rollspeed.diecast, dan Indomaret. Persyaratan lainnya yaitu sertakan caption menarik, kemudian beri hashtag Rollspeed Indomaret. Dan tag 3. Kemudian persyaratan selanjutnya, akun IG tidak boleh di privat. Kemudian yang terakhir, hasil foto yang diikutsertakan menjadi hak Rollspeed. Oke. Oke, mari kita dobrak kedua item ini dan nanti kita bikin foto diecast-nya, guys. Kita mulai dari yang putih. Lanjut yang satunya. Oke guys, ini dia diecast-nya. Dua item Rollspeed diecast. Ini sangat enteng guys untuk bodinya. Ini metal tapi base-nya ini plastik. Kemudian bagian kacanya ini sebenarnya bagian dari bodinya, hanya dicat warna hitam saja, jadi bukan kaca mika. Dan tampunya tampu polisi Indonesia guys. Ini ada tulisan polisi lalu lintas. Yang ini polisi Polda Metro Jaya. Dan di bagian atasnya sini ada sirinenya, ada strobonya guys. Tubanya bahan plastik dengan pelek, palang lima semua guys. Oke, this is it. Rollspeed diecast dengan item polisi, mobil polisi Indonesia. Oke guys, diecast-nya sudah kita dobrak. Saatnya kita bikin foto-fotonya. Kita butuh diorama. Untuk diorama, Dipra pakai ini saja. Diorama seperti ini. Dan kita juga butuh figur. Nanti kita pakai figur polisi dan satu figur sebagai penjahat. Untuk polisinya seperti ini guys. Kemudian penjahatnya mungkin yang ini aja guys. Oke, mari kita setting dan kita foto. Nanti hasilnya kita upload di Instagram guys. Oke, saatnya kita jepret guys. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita sudah hunting Rollspeed diecast 2 item dan
kita coba untuk mengikuti Rosbit foto kontes, dan formatnya seperti ini guys. Nanti kita foto, hasilnya boleh teman-teman lihat di akun Instagram Adipra, yaitu pradana_gidal. Kalau kalian suka dengan video ini boleh kasih like, kalau tidak suka boleh kasih dislike. Share juga di media sosial yang kalian punya agar channel ini dapat dikenal secara luas. Adipra pamit, salam Techcaster Indonesia, matur nuwun, bye.